Kamu tolong antar Ibu Syaira sama Alika pulang ke rumah. Ya. Baik, Pak. Hati-hati ya, sayang ya. Masuk. Gimana? Ada perkembangan? Bos, kami sudah berhasil melacak keberadaan motor dengan plat nomor yang tadi bos tunjukkan kepada saya. Kami juga sudah berhasil menemukan alamat warung itu. Okay. Tempat di mana wanita itu bekerja, bos. Pak, apa betul di sini ada pekerja pengantar barang perempuan? Dia kalau bekerja selalu bawa anak. Iya, betul, Mas. Tapi baru saja dia pergi, Mas. Pergi ke arah? Ke arah sana, ke Cidodol, Mas. Udah lama? Ya, kurang lebih 10 menitan lah. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Itu dia. Kamu berhenti di depannya. Siap, bos. Bella. Kamu itu kenapa sih? Hah? Kenapa kamu anggap aku orang lain? Tante Siti punya kado buat Siva. Ntar ya, dibuka. Tuh, ada namanya Siva. Bagus nggak? Siva, Mama pergi kerja dulu ya sayang ya. Sini, cium Mama dulu. Loh, kamu mau kerja? Iya. Mendingan hari ini kamu istirahat aja deh di rumah. Nggak usah kerja. Siti, aku gak bisa kalau diem di rumah. Aku harus kumpulin uang untuk imunisasinya Syifa. Setelah apa yang terjadi tadi siang, kamu masih tetap mau kerja? Kamu gak usah khawatir. Allah pasti terus ngejaga aku kok. Gimana kalau misalkan hari ini aku aja yang gantiin kamu kerja? Nanti aku tetap pakai helm kamu. Jadi orang-orang gak ada yang tahu kalau misalkan itu aku. Ya, kamu serius? Gak apa-apa? Udah, gak apa-apa. Kamu gak usah kebanyakan mikir, pokoknya hari ini aku yang bakal gantiin kamu, ya? Makasih ya, kamu tuh selalu baik sama aku. Siti baik sekali orangnya. Suatu hari, aku harus bisa membalas semua kebaikan dia. Aku langsung berangkat ya. Ya, kamu hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa bisa begini? Dompet yang ditemuin itu jelas punya Bella. Maaf. Kamu kenal sama perempuan yang bernama Bella? Aku harus pura-pura nggak tahu Bella. Soalnya aku nggak tahu siapa orang ini. Apa kamu pengantar barang yang biasa membawa anak?